Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Agam Payama. Di video kali ini saya, Agam Payama, akan membuat slime menggunakan garam. Jadi teman-teman, apabila kesulitan dalam membuat slime, kalian bingung membuat slime, di video kali ini saya, Agam Payama, akan memberikan informasi bagaimana cara membuat slime menggunakan garam. Karena garam itu mudah didapat, kita pergi ke dapur langsung kita mendapatkan garam. Oke teman-teman, bahan-bahan yang kita siapkan adalah garam, lem povinal, pengaduk, dan wadah. Oh iya teman-teman, jadi dalam membuat lem menggunakan garam ini, kita siapkan air yang hangat. Jadi teman-teman, apabila menggunakan garam dalam membuat lem itu, jangan menggunakan air panas. Nanti kalau terkena tangan, nanti justru sakit teman-teman, seperti itu. Oke, langsung saja kita tuangkan garam ke dalam wadah secukupnya saja ya teman-teman. Oh iya, jika kalian belum subscribe video ini, silahkan tolong di subscribe dan jangan lupa bunyikan tanda lonceng. Nah, ini wadah yang sudah berisi air hangat, bukan air panas. Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah yang sudah berisi garam. Belum berhasil atau belum bisa membuat slime, kalian bisa nonton video ini, karena video ini itu berisi informasi, tutorial, dan lain-lain. Jadi teman-teman, apabila membuat slime selalu gagal, kalian bisa mencontoh cara ini. Kita aduk sampai rata dulu ya teman-teman. Ini adalah air hangat yang sudah berisi garam. Garam kita masukkan lalu diaduk pelan-pelan saja. Setelah itu kita tuangkan lem povinal. Kita kalau belajar membuat lem, sebaiknya kita sedikit demi sedikit saja, karena kalau langsung banyak nanti takutnya tidak berhasil atau gagal. Contohnya seperti saya ini, saya membuat slime dari garam itu belajar dari teman Afikah Ciprut. Dia menyarankan saya kalau membuat slime itu jangan terlalu banyak, sedikit saja, karena kalau langsung banyak, kalau gagal rugi kan kita, karena bahannya pun juga sulit didapat. Contoh kalian cari gum, cari slime aktivator di mana, susah kan nyarinya. Maka dari itu kalian kalau membuat slime, sedikit demi sedikit saja. Nanti kalau sudah bisa, sudah mahir, kalian membuat slime yang banyak juga nggak apa-apa, karena sudah bisa. Nah seperti ini teman-teman, slime dari garam. Jadi diaduk pelan-pelan, lem povinalnya nanti akan mengeras, seperti itu teman-teman. Oh iya, jika ada pertanyaan silahkan komen video di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like. Hasilnya tidak lengket teman-teman. Ini lem povinal dimasukkan di dalam air yang sudah tercampur garam. Tuh kan, tidak lengket kan, karena garam itu bisa memperkeras lem povinal. Nah, tidak lengket kan teman-teman. Nanti setelah ini kita simpan di kulkas ya teman-teman. Waduh, baterainya habis teman-teman, jadi tidak bisa melanjutkan video ini. Oke, yang penting like, comment, subscribe.